dia ke kamar lagi ngajarin gua anak kecil tahu model masuk ke kamar tahu kita kamar aja. Karena gini, ada jalannya yang bagus nih, tapi dia nggak berani natap juri. Nah, juri.
Jadi yang semua satu kesatuan. Berarti singkat katanya adalah performance. Performance. Kita sebagaimana caranya orang peserta ini bisa tampil di atas panggung. Iya betul. Nah, kalau ini kan konsepnya fashion show at home Karama. Iya. Tapi kan nggak ada dewan juri. Iya. Jadi penilaian itu ikut di mana Karama? Penilaiannya kan kalau at home itu kan dia pakai kamera. Pagi. Ya, nah, video. Palingnya harusnya dia tatap video itu. Tatap video. Ya, oh. Jangan nunduk. Okay, tapi jangan kelihatan juga. Ya, okay. Jangan lihat bawah. Oke. Okay. Senyum juga harus tetap ada. Senyum. Ya. Lagi anak-anak ya. Anak-anak. Ya. Kalau kostum sendiri, kostumnya sesuai tema aja. Sesuai dengan tema. Ya. Tapi sesuai tema. Kostum itu jadi penilaian penting nggak? Jadi juga dong. Jadi karena nggak boleh lewat dari tema. Tapi tidak perlu pertimbangan. Ya, tapi ya. Masih gini, harus sesuai tema. Harus sesuai. Misalnya temanya full color, dia lah mungkin nggak cuma pakai warna putih satu warna, kan itu nggak bisa ya. Iya. Ya. Performa sesuai dengan kedua kostum harus sesuai dengan apa yang tema. Ya, kita ngomongin sedikit tentang horror. Iya. Kalau 150 hari film kecil. Ya. Itu ada kegiatan online. Kegiatan online untuk saat ini saya belum ada ya. Nggak ada ya. Iya nggak ada saya. Bedanya, nah menurut Karama ini, bedanya kalau modeling itu online sama offline itu bagusan mana? Sama offline, kita bagusan langsung ya. Bagusan langsung. Iya, karena harus kontak langsung. Iya. Jadi tidak bisa belajar lewat. Lewat itu, beda yang sama yang udah mahir lah ya. Kalau okay. Udah mahir kita tinggal arahin doang. Kalau yang belum itu masih agak susah. Terakhir nih, kasih motivasi dong buat pemirsa yang akan mengikuti London Fashion Show at Home ini. Ya, oke. Okay. Untuk Clinikers yang mau mengikuti lomba ini, semangat. Pokoknya keluarkan kemampuan kalian yang paling terbaik. Ya, pastinya semua juri kalau udah kalian udah tampil yang terbaik, pastilah oke. Okay. Okay. Ya. Karena ada last pemirsa pertanyaan. Karama ini kan sebagai pesat-pesat spesial ini juga ada anak didik ya. Ini kan menjadi kayak sebuah konflik batinnya. Iya, iya. Ketika menilai seorang student Karama di panggung itu biasanya gimana? Iya. Saya melihatnya sesuai kemampuan aja. Kalau memang dia layak, saya kasih nilai. Kalau memang tidak layak, ya sorry to say, memang segitu seharusnya. Harusnya gitu. Ya. Tegas dalam menilai. Iya, betul. Tidak pandang bulu, menurut kapasitas yang dimiliki oleh student. Pokoknya penilaian saya pada saat dia tampil di atas panggung itu. Pernah gak sih ada pengalaman karena anak student, ya kan? Writer maupun di sanjar gitu, yang ngantuk ketika dinilai apa karena gak lolos, ya kan? Karena jadi juri nih, Ada pasti ada. Tapi Clinikers, Karama yakin Clinikers juga begitu ya sama Karama. Ya. Kita harus dengan mental yang tadi Karama bilang maju terus pantang mundur. Ya. Kalah daftar lagi. Pastinya satu saat kalian akan juga jadi juara. Ya pasti. Oke. Okay. Ya Karama kita sambil turun aja. Ya. Tantangannya kalau untuk anak-anak ya, kalau tantangannya sih banyak ya lumayan. Kalau yang pintar-pintar, kalau yang mudi ya justru yang mudi itu kita harus semangatin bagaimana caranya. Kalau digalakin juga kan dia pasti ngelihat kita takut, ciut. Ya. Langsung takut ya. Enggak mau lagi normal gitu. Jadi harus penuh dengan rayuan. Iya. Nah, Clinikers tuh ada tantangannya. Kalian kalau mau belajar modeling itu jangan mudi, jangan suka sekali latihan besok enggak ya. Itu berpengaruh ya Karama. Oh, pengaruh dong. Pengaruh ya. Pengaruh. Karena latihan modeling itu harus sama, konsisten harus ya. Harus konsisten. Ya, kalau seminggu sekali. Ya. Kecuali nanti kalau dia tekniknya benar-benar udah nyangkut ya. Nah, itu bebas. Teknis di dalam dunia modeling. Ya lumayan ya, maksudnya ya. Untuk posenya, untuk ekspresinya dia. Tentunya jalan baju casual dan jalan baju non casual ya. Juga beda. Beda. Kalau baju casual kan jalannya ya harus
energi. Kalau gaul malam ya harus anggun. Jadi, nah itu juga jadi bahan penilaian. Kalau ada tema-tema seperti yeah. kita ini kan free color, kalau berarti kan free kostumnya. Kata-kata ya buat aktivitas. Jadi kalau misalnya baju yang kalian gunakan saat kalian kemarin itu pakai gaun-gaunnya jalannya harus anggun. Kalau casual ya harus casual. Harus energik kalau casual. Jadi satu kesatuan dalam performance. Yeah.